Selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Ibnu Sina. Kali ini Dapur Seni Ibnu Sina tetap akan berbagi tentang bagaimana merangsang akar, menstimulasi akar bangka agar tumbuh lebih lebat, lebih banyak. Kuncinya yaitu dengan cairan bawang merah. Jadi bawang merah sebanyak 3 biji di blender sampai hancur. Bisa juga di ulek. Pokoknya didapatkan cairannya. Masukkan ke dalam bekas botol air mineral. Kita mengupayakan dengan barang-barang, bahan-bahan yang ada di dapur. Nah, cairan ini akan dijadikan infus untuk merangsang akar bangka agar tumbuh lebih lebat dengan menggunakan sistem kapiler. Ini akarnya seperti ini, dan ini botolnya, tampak akar baru tumbuh dengan subur sehingga perakaran bangka akan semakin kokoh. Dengan akar yang banyak tentu merupakan kekuatan bangka itu untuk tumbuh lebih subur, karena pasukan untuk membawa nutrisi dari tanah ke daun, batang, ataupun bonggol akan lebih banyak. Semua menggunakan bahan-bahan barang bekas. Nah, ini hasil 2 minggu dari proses infus. Infusnya sangat sederhana. Bekas air mineral ditempel menggunakan kain. Biasanya bisa tumbuh sekitar 2 minggu sudah terlihat akar-akar baru akan bermunculan. Jika akar-akar itu dibiarkan, maka pertumbuhannya akan lambat dan kemungkinan tidak tumbuh akar barunya. Ini hasil akarnya cukup banyak. Dihitung sekitar ada 8 jenis kelapa gading orange dengan media tanah. Untuk infusnya menggunakan kain yang daya seratnya cukup tinggi seperti kaos kaki bekas.